Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhimpun kembali secara daring atau online pada saat ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan kaum Bapak Jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta. Pemberita firman pada malam ini akan disampaikan oleh Penatua Bapak Billy S.C. Malingkas dengan tema Anjuran Berbuat Baik. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara daring atau online ini membawa berkat dalam kehidupan kita di setiap harinya. Bapak-bapak yang ada di dalam ruangan ini, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PKB. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan menuntun kita semua kaum Bapak untuk menikmati persekutuan dengannya. Marilah dengan sukacita iman kita memuji dan memuliakan Dia yang selalu berkarya dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 17 bait yang pertama. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami di gedung gereja ini, bahkan di rumah kami masing-masing, Bapak-bapak PKB GPIB Jemaat Shalom dan ibu-ibu yang hadir di dalam online. Tuhan berkati dan kuduskanlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Billy Malingkas. Kiranya firman yang disampaikan nanti akan menjadi kekuatan bagi kami semua yang boleh mendengarkan pada malam hari ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Masih tetap berdiri. Pujian berbalasan terambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan tanpa curiga, ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang. Jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan yang kedua. Kita berikan kesempatan untuk kesaksian pujian oleh Bapak Eber Katompesi dan Bapak Tember Sitompul. Yesus Kristus.
Bapak, Ibu yang terkasih, yang berada di tempat ini, di gedung gereja GPB Shalom, maupun yang ada di rumah, kita mempersiapkan akan pemberitaan firman di malam hari ini, yang terambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28, dan Filipi 2, ayat 1 sampai dengan 5. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesempatan kembali bagi kami dalam persekutuan kaum Bapa dalam ibadah di malam hari ini. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kiranya apa yang disampaikan dan firmankan semuanya itu juga hanya seturut dari kuasa kasih setia-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bangkit berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28 yang menyatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu." Kemudian firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2, ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga yang ada di rumah, juga ada Ibu. Puji syukur kembali kita di malam hari ini dalam persekutuan kaum Bapa untuk kembali dapat beribadah. Apalagi dalam keadaan COVID-19 ini. Kita senantiasa bersukacita. Bersukacitalah Bapak-Bapak, termasuk saya juga yang ada di rumah maupun di tempat ini. Bagaimanapun apapun kondisinya, kita senantiasa bersukacita. Karena sesuai juga dengan firman Tuhan di malam hari ini dengan tema anjuran untuk berbuat baik. Bapak Ibu yang terkasih, anjuran untuk berbuat baik sudah difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk saat ini, anjuran untuk berbuat baik dari kita tema kaum Bapak GPB Shalom. Kalau Bapak-Bapak, begitu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita kilas balik ke belakang untuk ibadah bulan kemarin, karena tiap bulan ibadah Pelkat PKB Shalom, jadi ada rentetannya. Jadi pengurus sudah membuat dari awal hingga akhir dalam ibadah untuk program Pelkat PKB. Kalau beberapa bulan yang kemarin dengan tema hati yang bersyukur. Jadi kita sebagai bapak-bapak, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, apa yang kita dapat yang daripada Tuhan berikan kepada tiga yang kepada kita sampai hari ini, kita senantiasa mendapatkan hati yang bersyukur dan senantiasa harus mengucap syukur. Dan tema di malam hari ini, kesinambungan dari ungkapan syukur kita terhadap kita masing-masing bapak-bapak dalam kehidupan kita, bagaimana cara ungkapan syukur kita baik terhadap kita pribadi, khususnya rumah tangga kita maupun di sekeliling kita, khususnya juga di dalam persekutuan kita saat ini di Pelkat PKB Jemaat Shalom. Salah satu cara ungkapan syukur kita yang sudah diterapkan oleh pengurus juga anggota kita masing-masing saat ini yang hadir, yaitu berupa peduli kasih. Rasa peduli kita terhadap sesama. Bagaimana caranya? Walaupun dalam kondisi keadaan kita, keterbatasan kita, kemampuan kita sampai hari ini, kita senantiasa mengucap syukur dan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hati pikiran kita, bagaimana rasa peduli kita terhadap sesama. Jadi dengan tema yang saat ini anjuran untuk berbuat baik, anjuran untuk berbuat baik. Jadi satu adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita.
Jadi ungkapan syukur kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita tunda-tunda akan ungkapan syukur kita, baik terhadap kita secara pribadi, rumah tangga, begitu juga dalam lingkungan sekitar kita, terutama saat ini dalam persekutuan kaum Bapa Jemaat Shalom. Berkat yang senantiasa kita terima, itulah menjadikan renungan sesuai dengan kemampuan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan salah satu langkah yang sudah dilakukan, mungkin sudah dijalankan oleh pengurus Pelkat PKB, yaitu peduli terhadap kita sesama PKB, begitu juga untuk warga jemaat GPB Shalom Slipi Jakarta Barat. Dan inilah salah satu firman yang sudah Tuhan katakan di hari ini, yaitu anjuran untuk berbuat baik. Bagaimana rasa peduli kita untuk berbuat baik terhadap sesama, khususnya warga jemaat kita. Anjuran bagi kita, terutama bapak-bapak yang terkasih, juga saudara-saudara, untuk jangan juga kita menunda-nunda akan kebaikan, akan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Jadi dengan ada rasa peduli kita, janganlah kita menunda-nunda akan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita alami, atau mungkin sebagian dari bapak-bapak, seringkali menjadikan kita untuk menunda akan berbuat baik, sedangkan berkat yang kita terima, tapi kita hanya mempergunakan hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk keinginan daging kita. Bukannya apa yang kita berkat, bukannya maksud Tuhan bahwa kita harus pergunakan kita secara pribadi, terutama keluarga kita, tapi marilah melalui firman yang Tuhan sampaikan kita untuk rasa peduli, akan rasa anjuran untuk berbuat baik akan sesama di sekeliling kita. Karena berkat yang kita terima bukannya itu untuk keinginan kita atau untuk keinginan daging kita sendiri, tapi marilah kita peduli akan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, apalagi dalam masa COVID-19 ini, saudara-saudara, kita semua ini, apalagi yang ada di gereja maupun yang di rumah, terutama kaum bapak, kita senantiasa diuji akan mata iman kita. Dengan situasi, keadaan saat ini, baik keluarga yang ada di sekeliling kita, belum tentu kita dapat mencukupinya. Karena kecukupan yang ada saat ini, kita masih hanya bisa menikmati hanya untuk secara pribadi kita atau untuk keluarga kita. Kita juga belum tentu apa yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, kondisi saat ini, kita juga belum tahu akan hari esok apa yang dapat kita berbuat, apa yang dapat kita makan ataupun minum. Inilah salah satu bagian yang Bapak Ibu melalui firman Tuhan, mari kalau bisa bapak-bapak yang ada di sini maupun di rumah, kita coba baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan untuk anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya,
Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Firman Tuhan ini kita juga sudah baca, kita ikuti dalam renungan bagaimana dalam keadaan kering waktu itu. Tuhan mengutus Elia untuk bertemu dengan seorang janda dan anaknya yang ada di Sarfat. Sarfat itu kalau saat ini kota pelabuhan kecil yang ada di Lebanon. Jadi Tuhan juga kita melihat akan ujian bagi seorang janda ini serta anaknya. Dia aja sudah tidak mampu akan hidup hari ini, besok dia akan mati. Karena apa yang hari ini dia ada, yang dia makan atau minum, ataupun dia minum, cukuplah untuk hari ini. Tetapi Elia berkata, buatkanlah dulu. Pertama dia minta minum, dikasih. Kemudian dia minta makan, roti. Tetapi saat itu hanya tinggal tepung aja yang buat seorang janda. Itu juga dia berbagi dengan anaknya. Tetapi inilah diuji oleh Tuhan. Diujilah kita bapak-bapak. Mata iman kita. Karena berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita, yaitu nafas kehidupan, kita senantiasa bisa hidup hingga saat ini, dan berkat kasih karunia-Nya, kita senantiasa bersyukur dengan kehidupan yang kita alami hingga saat ini. Jadi contoh kemampuan dari janda ini diuji, dan dia melakukannya. Dia buat dulu roti untuk Nabi Elia, tapi akhirnya buat dia maupun anaknya masih bisa dia makan. Bahkan esok dan seterusnya sampai hujan turun dan air mengalir kembali. Karena itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Jadi bapak-bapak, marilah kita senantiasa kuatkan iman kita. Karena rasa peduli kita, inilah melalui firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Jadi mungkin saat ini baik saya maupun bapak-bapak dengan karakter kita masing-masing, dengan kondisi kegiatan pekerjaan kita masing-masing, bagaimana mungkin baik saya ataupun bapak-bapak bisa menahan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena mungkin apa yang kita terima hanya cukup buat hari ini atau esok. Kita gak tahu hari berikutnya atau minggu depan atau bulan depan. Gak tahu kita makan apa. Karena kita, rasa ego kita yang pasti memang buat kita sendiri maupun istri maupun anak-anak kita. Jadi inilah pergumulan bapak-bapak yang kita senantiasa alami. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Daya beli aja berkurang. Mohon maaf, mungkin dari kita, baik saya, ada yang sudah tidak bekerja atau bahkan di PHK. Banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami hingga hari ini, saat ini. Bagaimanalah kita akan berpikir untuk esok, apalagi hari-hari berikutnya. Tapi itulah bapak-bapak yang sudah difirmankan Tuhan melalui ujian yang kita baca firman Tuhan. Jadi marilah kita bersabar, kita senantiasa tekun di dalam doa, dan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan masih adanya rasa peduli kita terhadap sesama, di dalam penderitaan dan pergumulan kita senantiasa masih dapat dilebihkan
berkat oleh Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa dapat hidup. Kita senantiasa dapat bersekutu dengan Tuhan. Untuk itulah bapak-bapak yang ada di tempat ini, di rumah, kiranya kita senantiasa mencoba seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sesuai firman Tuhan hari ini yang berkesinambungkan, dikuatkan kita akan iman kita untuk kita dapat melakukan seperti yang Tuhan Yesus Kristus jalani. Sesuai dengan firman yang kita baca dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Karena maksud Tuhan, jangan juga kita ego dengan hati pikiran kita sendiri. Jangan kita juga merasa bahwa semua ini keinginan dari Tuhan. Jadi apa yang selama kita lakukan, kita perbuat, kita juga belum tentu tahu apakah itu benar ataupun tidak. Sehingga kita juga kadang-kadang juga berpikir bahwa kita ini pasti dilindungi oleh Tuhan. Kita ini pasti Tuhan menuntun kita dimanapun kita berada, dimanapun melangkah. Tapi tanpa kita sadari, apakah bapak-bapak, baik saya, baik yang ada di sini ataupun di rumah, apakah kita sudah ada di dalam hati Tuhan? Jadi inilah yang perlu kita renungkan bersama. Karena dengan mengikuti firman sesuai yang Tuhan sampaikan di dalam persekutuan-persekutuan saat ini maupun dalam persekutuan-persekutuan lainnya yang mungkin saya, baik bapak-bapak yang ada di sini ataupun di rumah, senantiasa mengikuti untuk menguatkan iman kita melalui firman-firman yang ada. Kita enggak usah takut, baik bapak-bapak dalam keadaan keterbatasan saat ini, kita carilah firman yang baik. Kita ikuti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Banyak firman-firman persekutuan yang kita bisa dapat ikuti. Apalagi saat ini, bapak-bapak baik ada di sini ataupun di rumah, kita memiliki media online, baik handphone, laptop, segala macam. Bapak-bapak tinggal milih firman Tuhan yang mana yang sesuai apa yang bapak-bapak ingin. Tapi ingat, hanya seperti saya dikatakan oleh firman Tuhanlah yang kita ikuti melalui firman yang kita lihat. Kita juga tidak usah melihat siapa pendetanya, siapa yang pembawa firmannya. Hanya melihat akan ketawa ke sini, tapi firman yang disampaikan tidak masuk dalam hati pikiran kita. Inilah firman Tuhan senantiasa menguatkan bagi kita, baik bapak-bapak, dimanapun kita berada. Karena dengan melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kita, hendaknya kita juga senantiasa masih memberikan kebaikan bagi rekan-rekan kita yang berhak untuk menerimanya. Jadi kembali, janganlah bapak-bapak kita tunda-tunda akan berkat yang dipercayakan kepada kita. Karena firman Tuhan, kembali kita lihat dari 2 Korintus 8, kita ambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi kita enggak usah takut, kita terbebani. Kita terbeban, apalagi sebagai kepala rumah tangga. Tetapi ingat, apa yang beban yang kita pikul itu merupakan untuk keseimbangan buat keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar kita.
ayat 14 menyatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi kita gak usah takut, berkat apapun yang kita terima, kita tidak usah memikir hanya masalah materi, uang, tapi hati pikiran kita, kepedulian kita, apa yang rekan-rekan kita yang berkekurangan, tidak hanya harta benda ataupun uang, pikiran kita, juga doa-doa kita. Dan yang ayat yang ke-15 menyatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi bapak-bapak, inilah firman Tuhan. Kita lihat firman-Nya. Kadang-kadang kita pandang enteng, tapi kita diguatkan melalui persekutuan-persekutuan kita saat ini. Anjuran untuk berbuat baik. Jadi bapak ibu yang saudara yang sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak usah khawatir. Karena Tuhan senantiasa menopang kita. Apalagi dengan kepengurusan Belkat PKB juga yang berkesinambungan. Ungkapan syukur yang sudah kita dapatkan. Akhirnya dengan situasi kondisi saat ini, pengurus dari Belkat PKB juga kita sebagai anggota, dengan tema anjuran untuk berbuat baik, maka telah dilaksanakanlah peduli kasih yang sudah dilakukan oleh pengurus Belkat PKB Shalom. Inilah bentuk kepedulian, bentuk firman Tuhan yang nyatakan kepada kita. Jadi kembali bapak-bapak saudara yang terkasih, baik ada di sini maupun yang di rumah, mari kita berbuat dan tingkatkan rasa peduli kita sesuai yang Tuhan Yesus lakukan untuk bersatu dan merendahkan diri sebagai ungkapan kepedulian dan kebaikan kita terhadap sesama. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat 436 ayatnya yang pertama. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita bersatu doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kembali ya Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu di sepanjang hari ini hingga malam hari ini dalam persekutuan ibadah Belkat PKB Jemaat Shalom Jakarta Barat. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu terhadap kami, khususnya kaum Bapa di Jemaat GPB Shalom Slipi Jakarta Barat. Kami senantiasa mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini.
Kami juga sadar akan keterbatasan kami ya Tuhan, tapi dengan firman yang telah kuat, Engkau kuatkan bagi kami, juga dalam kehidupan kami hingga saat ini, untuk menopang kami, untuk menguatkan kami, karena Engkaulah sumber kehidupan serta kekuatan kami. Dan kami juga senantiasa berbuat baik hanya untuk hormat, memuji, serta memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami mohon juga campur tangan kuasa kasih setia-Mu dalam kegiatan pelayanan kami di persekutuan Jemaat Shalom Jakarta Barat ini. Kau berkati ya Tuhan, sertai juga akan Bapak Pendeta Aprianus Libat bersama keluarga, sertai keberadaannya dalam kegiatan pelayanannya untuk jemaat kami di Jemaat Shalom Slipi Jakarta Barat. Engkau berkati ya Tuhan. Begitu juga rekan-rekan sesama presbiter, begitu juga dengan pelkat-pelkat, komisi-komisi, begitu juga kegiatan di dalam pelayanan persekutuan yang ada di lingkungan jemaatmu di GPB Shalom Slipi Jakarta Barat. Kami mohon topangan daripada Engkau ya Tuhan, sehingga seluruh kegiatan pelayanan kami untuk warga Jemaat Shalom dapat berjalan dalam tuntunan kuasa kasih setia-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan akan semua berkat yang Kau berikan di sepanjang kegiatan pelayanan kami, apalagi dalam kondisi saat ini melalui sarana media online ataupun media elektronik lainnya. Semua dalam tuntunan kuasa-Mu, kami juga senantiasa dapat berkomunikasi dengan Kau ya Tuhan, dan senantiasa kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, sertai juga akan bangsa dan negara kami juga dalam kondisi COVID-19 saat ini. Terima kasih juga Tuhan atas campur tangan kuasa-Mu ya Tuhan, baik melalui dari Bapak Presiden sampai RT/RW, seluruh komponen pemerintahan, semua itu dapat berjalan juga dalam tuntunan kuasa-Mu. Dan dalam kondisi saat ini untuk menekan laju dari COVID-19, terima kasih ya Tuhan, hingga saat ini menjadikan COVID-19 ini dapat tercegah dan dapat terkendali hanya dalam tuntunan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, serta juga ya Tuhan dalam kehidupan kami berbangsa dan negara, Engkau menyertai juga akan lingkungan di sekitar kami, khususnya di bangsa negara kami ini. Kau tetap tuntun kami ya Tuhan, khususnya juga para aparatur yang senantiasa memuji serta memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, dengan mereka, mereka pun dapat bersaksi hanya melalui kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan sejahtera. Bapa, terima kasih ya Tuhan, serta juga akan kepengurusan Pelkat PKB Jemaat Shalom Slipi Jakarta Barat. Kau berkati ya Tuhan, sehingga seluruh kegiatan program-program, khususnya kondisi saat ini, melalui persekutuan ibadah-ibadah, begitu juga terhadap kepedulian akan rekan-rekan Pelkat PKB terhadap sesama, begitu juga terhadap warga Jemaat Shalom Jakarta Barat. Kau berkati ya Tuhan, sehingga seluruh kegiatan pelayanan ini, persekutuan ini dapat berjalan juga dalam tuntunan kuasa kasih setia-Mu. Ya Tuhan, inilah keberadaan kami, kami sadar akan keterbatasan kami, Kau senantiasa menyertai Tuhan akan kehidupan kami, bapak-bapak, khususnya warga Jemaat GPB Shalom Slipi Jakarta Barat, kami mohon lindungan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga sadar akan keterbatasan kami, kami juga tidak tahu apa yang harus kami perbuat untuk esok hari, tapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya tuntunan pertolongan daripada Engkau dan mujizat-mujizat senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, khususnya juga bapak-bapak di Jemaat GPB Shalom Slipi Jakarta Barat, hanya anugerah berkat topangan daripada Engkau. Inilah keberadaan kami ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya akan kehidupan kami, kiranya Engkau berkati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah keberadaan kami ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan lambat kami dalam cobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang pertama dari Bapak Penatua Glenn Maulani dan berikutnya Bapak Penatua Jans Okto Purba. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi orang percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
suka cita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah suka cita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah suka cita di hatiku. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dalam Kristus bergelimang.
mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Allah, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami dapat memberi dengan sukacita dan tulus hati berdasarkan apa yang ada pada kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai bukti kesediaan kami untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hidup dengan sesama demi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami sesuai rancangan dan kehendak-Mu agar orang lain juga selalu ceria dan bahagia dalam hidupnya. Terpujilah Engkau, ya Yesus, sumber berkat dan kasih karunia. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta PKB dari pengurus PKB. Shalom. Selamat malam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendetua Billy Malingkas yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu kita boleh pakai dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Begitu juga kepada Bapak Glenn Maulani yang sudah melayani kita sebagai liturgi, juga pianis Bapak Iwan dan song leader Bapak Jepri dan multimedia, terima kasih atas pelayanan kita semua. Dan yang kedua, ibadah bulan depan pada minggu ketiga kita akan laksanakan seperti biasa dan mungkin ada tambahan dari PKB yang akan kita rencanakan pada mungkin minggu kedua akan rencana temu tatap muka atau temu lewat Zoom pemuda PKB. Jadi kita akan bercakap-cakap lewat Zoom. Jadi bukan ibadah tetapi mungkin intinya itu diawali oleh ibadah singkat lalu kita teruskan dengan percakapan-percakapan, mungkin ada masukan-masukan untuk hal-hal yang kita butuhkan dalam persekutuan kita ke depannya. Dan yang ketiga, mungkin kita akan saksikan sedikit apa yang kita sudah lakukan bersama pengurus PKB. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tema pada malam hari ini, hati yang bersyukur. Mungkin pengurus akan membicarakan ada program non-budgeter yang kita akan lakukan peduli sesama PKB dan intern GPIB Shalom. Jadi kita enggak kemana-mana tetapi sesama dulu. Mungkin ada saudara-saudara kita PKB yang perlu kita tolong atau yang mungkin membutuhkan saat sekarang ini. Kita akan coba, tapi yang benar-benar membutuhkan dan kita pengurus sepakat untuk coba mencari sponsor. Dan beberapa sponsor juga sudah bersedia. Tinggal kita koordinasi aja supaya benar-benar memenuhi sasaran yang kita harapkan. Saya rasa itu aja. When you walk through a storm, your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky. Walk on through.
pengurus PKB dan juga seluruh anggota. Terima kasih banyak. Kami merasa bahwa kami diberikan kekuatan. Dan semua itu, saya percaya, kami percaya karena Tuhan Yesus yang menggerakkan ini semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima Yesusku, buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari kesaksian-kesaksian baik dari Bapak Eber, Letnan Pesi dan Pak Tember melalui virtual, begitu juga dengan Pak Penatua Glenn Maulani dan Pak Penatua Yan Okto Purba, begitu juga dengan grup vokal THT, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas partisipasi dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam kegiatan pelayanan kita. Kita akhiri ibadah kita di malam hari ini dengan pengutusan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita sambut dari Gita Bakti 227 ayat yang pertama. Hari ibadah kita di persekutuan malam ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia memberkati Bapak-Bapak Jemaat GPB Salom dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Hitung tolong papai. Di mana biasanya? Oh, gue.